Yo, renang tempat kamar sebagai di channel paling berada sampai sekali, oke? Di video ini gue mau bermain 7X 2 ya, udah update gede-gedean, ada story hell ya. Story yang hell baru nih. Story hell baru, ya, gue belum coba sih temen-temen ya. Semoga bisa tamat ya, soalnya 2 minggu lagi itu update season 2 temen-temen ya. 2 minggu lagi update season 2, jadi ya semoga bisa tamat sih. Gua belum nyentuh update apa-apa ya, gua cuma mau ini Celestial Tower ya. Gua update pertama gua langsung Celestial Tower, ini susah banget anjir, 81 sampai 85 ya. Cuman akhirnya gua udah coba-coba squad, akhirnya gua nemu juga squad yang oke lah. Ini ya teman-teman ya. Ini. Jadi kita pakai squad gini, ini susah banget teman-teman ya. Lawannya siapa tuh namanya? Si Trio Jablay siapa tuh? Sukubus. Trio Jablay Sukubus ya. Nah jadi mereka bisa nge-bleed ya, mereka bisa nge-bleed, ini kalian lihat ya. Mereka bisa nge-bleed, terus abis itu, ya bleednya sih sakit ya, bleednya bisa di-stack soalnya. Bisa di-stack sampai 5 biji bleed gitu. Lo kalau udah ke-stack itu, nah gue coba pakai squad begini teman-teman. Jadi si Rahel ini ya, si Rahel. Terus sebenarnya sih Sukubus ini gampang banget, sebenarnya sih gampang banget ya. Kalau kalian pakai Shay, Rudy, ini squad buang. Sebenarnya gampang banget, cuman waktunya nggak cukup ya. Kalau kalian punya Koset 50, kalian coba deh. Jadi squadnya ganti Rudy, Rachelnya ganti Shay, abis itu pakai Koset. Itu gampang banget temen-temen. Itu kalian nggak bakal mati-mati ya lawan Sukubus. Sebenarnya gampang banget, cuman karena Koset gue masih ayam sayur ya. Jadi gue pakai squad gini. Nah, ini kalian lihat sih itu pakai ini item kunci di sini ya, time reversal ya. Ini bisa remove buff teman-teman. Kalian bisa lihat ya, bisa remove buff teman-teman. Bisa remove buff, abis itu cara dapetinnya di field exploration yang very hard doang ya. Dia cuma bisa drop di very hard. Buff removal and target bla 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 bla. Buff removal. Kalau di yang lain nggak ada teman-teman. Di yang lain nggak ada ya sama sekali tuh, nggak ada ya. Jadi di very hard doang itu time reversal bisa dropnya. Di yang map kuning pun bisa drop ya. Asalkan very hard tuh. Buff removal and target attack defense bla 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 bla. Yuk kita coba teman-teman. Yang 85. Bukan coba ya, gue mau selesain ya. Ini pakai Mastery Ranger Trait, terus ini Mastery gue yang Ranger Trait ini isinya nih. Masalahnya waktunya itu loh. Ini kok AO ya, sorry salah gue. Single, oke, ya udah bener semua ya teman-teman. Gue Mastery baru sampai sini, besok gue buka lagi lah teman-teman ya. Besok gue buka lagi. Ranger, oke ini sah. Berarti hebat juga gue bisa, gue pakai ini loh bisa kelar ya anjir ya, hebat gue. Yuk kita mulai teman-teman. Bisa kelar ya 84. Let's go. Pertama biasanya hajar si Sukubusnya dulu. Nah kenapa gue pakai pakai time reversal. Ntar kalian lihat si Sukubusnya ini bisa si Jablay ini yang bossnya ya. Dia bisa, nah dia bakal barengan Sukubinya ya. Oke. Ini kita pakai aja kali ya, pakai aja nggak apa-apa. Oke, terus abis itu kita langsung hajar ketuanya aja dulu. Langsung ketuanya aja dulu ya. Yang itu anak buah mah gampang lah ya. Karena si anak buah bosnya ini bisa ngeling. Ini karena gue pukulin terus kali ya, jadi linknya hilang kali ya. Gue kan pukul pakai Koset 2 biji time reversal ya. Jadi ini kita hajar ya temen-temen ya. Kita hajar ya. Ini masih belum aman, masih belum aman, masih belum aman ya. Aduh, udah kena bleed ya. Bleednya rese ya temen-temen ya. Bleednya rese ya. Ini isep dong. Bleednya sih masih satu itu sih nggak gitu berasa ya teman-teman. Masih satu stack ya. Ini belum aman ya, belum aman. Waktunya itu loh, sebenarnya masalah di waktunya itu loh teman-teman ya. Oke ini ya, kita ajar boss aja dulu langsung. Oke sip. Srok. Oke nice. Nah udah tinggal sih. Berarti gue kesulitan tadi mastery ya. Salah mastery gue. Tapi enggak lah temen-temen, jujur susah. Kalau nggak pakai squad ini susah sih. Gue coba-coba pakai squad apapun susah banget anjir. Sumpah ini, aduh masih pakai squad sih. Kalau nggak lo kena blitnya rese banget anjir. Blitnya tuh rese banget ya gila. Ya udah. Nice. Mastery gue anjir, untung gue bikin konten terus gue lihat aduh. Tapi serius temen-temen susah ya. Kalau lu nggak ada time reversal, gue untung ada time reversal, makanya lu jangan reroll gitu ACC ya.
lu rero sih ya, kacian deh lu ya, lumayan temen-temen udah kelar ya. Aduh, lawan Sukubus anjir, anjir susah banget. Ya kita sekalian langsung 86 lah ya temen-temen, ini ngelawan si Bay ya anjir, gue baru tahu lawan Bay ya. Oke, kayaknya nggak ada cece apa-apa ya. Gue paling ganti ini sama ini ya, RKG ya teman-teman, apa RTB ya? RTB kali ya. Ya, kita coba teman-teman ya. Kita coba begini, ini ganti yang ini. Kayaknya nggak ada buff ya, gue belum coba sih teman-teman ya. Gue belum coba sama sekali ya. Ini ganti ini, oke. Sip. Ya udah cukup lah gini ya. Ya kita coba teman-teman ya. Let's go. Gua belum pernah masuk nih. Ya lu lihat sini baru kelar anjir. Long bye. Oke. Sama enggak ya kayak waktu itu? Oke, Fiend sedikit sama ya. Aduh, wah berarti pakai RKG aja lu. Anjir jadi babi itu gua. Oke. Kenapa nih? Aduh, anjir. Tapi kok skillnya geli amat. Curse Puppet, oke. Okay. Curse Puppet, biasa sih dia nggak itu ya, teman-teman. Biasa dia sih nggak. Aduh. Oke, okay, kita hajar Puppetnya dulu ya. Kalau nggak dia itu. Kalau nggak dia nggak mau. Anjir, banyak amat tuh ya Puppetnya. Mesti apa nih kita nih? Mesti bunuh semua nih? Okay. Mesti bunuh semua Puppetnya tuh gimana nih, teman-teman ya? Oh ya, Puppetnya itu sih creepy-creepy ya. Gampang lah ini. Aduh, ini sih gampang jauh ya dibanding Sukubus sih sumpah, teman-teman. Ini gua aja masih ngaco nih pertama kali gua masuk kan. Jadi enggak tahu ini mesti ngapain, teman-teman. Ada mutation yang pasti dia ya. Kayaknya pakai RKG enak ya, teman-teman. Pakai RTB maksud gua. Ini pakai RTB enak ya. Dia itu sebentar doang ya. Jadi mutation nih. Ini gua aja mainnya masih dodol ya. Nah ini si Rache lu ganti Chris lebih enak sih kayaknya sih. Ya, lebih enak sih kayaknya. Oke. Yuk kita hajar dulu anak buah temen-temen. Ya mati. Dia sih gak imun ya. Oke. Oke ada yang lain. Enak sih lu pakai Chris ini, jangan pakai Rache ya. Oke, sikat semua anak buahnya. Aduh, sabar, kok set nafsu amat. Ah, udah. Oke. Aduh. Iya sih enak sih dia ya si RTW ya. RTW, aduh waktunya tuh masalah tuh. Aduh. Jadi babi kena mutation ya. Tapi nggak apa-apa temen-temen, gue ngajar waktu. Kayaknya sih nggak gitu susah ini ya. Gue pakai Chris aja daripada pakai Rachel. Kayaknya nggak ada apa-apa sih dia. Ini buffnya nggak bisa dihilang-hilangin ya. Ini kita ajar aja dia langsung daripada waktu habis aja. Kayaknya nggak imun deh. Ini kena skill apa sih itu? Oh, dikurangin damage-nya ya. Oh, imun. Imun ternyata imun. Imun. Aduh waktunya habis ya, gue mainnya jelek sih ini ya, namanya baru pertama teman-teman ya, baru pertama ya. Kalau yang Sukubus kan udah berapa floor tuh anjir. Oke, aduh dia imun deh kalau ada. Aduh ini gagal sih ini lah. Waktunya itu sih masalah sih, kalau nggak ada waktu sih ya gampang. Yuk kita coba lagi teman-teman. Oke, gue coba pakai Chris sekarang ya. Pakai Chris sih lebih mantap sih. Oke, dia langsung ke belakang. Nah, kita pancing. Aduh. Ini apa itu ya? Jadi babi. Lihat. Oh, jadi zombie. Jadi zombie dia. Ya, cabut semua. Ya, ketinggalan aja. Udah, biarin lah. Biarin aja. Oke, Curse Puppet kita siap-siap ya. Oh, kita nggak bisa ngedeket ya. Kalau nggak deket, jadi itu lah. Kalau nggak deket, jadi itu. Satu anak buah lagi. Ya, udah, sip. Skill-skillnya susah banget dihindarin anjir. Aduh, kau kena jadi aduh.
Duh, udahlah, pakai pet aja lah anjir. Ribet. Susah ya dihindarin skill-skill ya, kampret ya. Ya Rudy di sini ya biar dia Fendis. Ah, anjir. Aduh. Kabur. Aduh. Udah, biarin lah si RTB lah. Kayaknya enak pakai ranged lah di sini lah ya, temen-temen ya. Enak pakai ranged di sini. Oke sih. Ini sih si keripik-keripik ya, keripik-keripik ini. Aduh, si itu rese banget. Ayo, by my will, I shall protect you. Aduh, du. By my will, I shall protect you. Oke, ya udah, menang ini. Ini yang kena target dia kayaknya mental dulu ya anjir ya. Mental dulu. Ya ini gak sesusah itu sih. Gak sesusah itu sukubus ya. Gak susah sukubus. Ya yang penting sukubus udah lewat ya bisa lah. Bisa lah ini kalian cici lah teman-teman. Oke sip. Ini oh selection ya. Oke lah. Delon ntar gue kasih tau deh kenapa deh ya. Kalau di sini mesti praktek sih mesti jelasin. Delon di sensor ini kalian mesti pakai hero range sih. Kalau enggak kalian kalau mendekat mental terus kena shackle ya, kena CC nih. Kita pakai Delonnya teman-teman. Dia langsung lompat ke belakang. Nah, langsung lompat terus pental. Tuh, pental kena shackle gitu teman-teman. Udah ini cuekin aja yang penting damage ya. Tuh lihat langsung jadi zombie ya. Dia langsung ke belakang. Aduh, tuh. Kalian kalau deketin dikit langsung mental. Nih, deketin. Tuh. Kita jangan deketin, teman-teman. Kita jangan deketin. Tuh, lu deket mental langsung. Langsung mental gitu ya. Cuman dia ada aduh. Kita hajar dulu, teman-teman. Tuh, si Delon bagus ya buat hajar anak buahnya. Duh, masih ada satu puppet lagi anjir. Awas. Nah, tuh Delon gua kelewat deket tuh. Jadi kena ya. Jadi kena itu ya. Jadi lu mesti pakai hero range sih di sini sih. Kalau enggak ya gitulah, teman-teman. Bulet-buletnya jangan sampai kena ini. Ya udah gini aja teman-teman ya. Ini lu ke sini. Oke. Lihat aja tuh Delonnya kerjanya ya udah enggak bisa ngapa-ngapain nih. Lu lihat deket dikit mental. Aduh, tuh kan. Deket dikit mental anjir. Nih lu enggak bisa pakai hero apa tuh. Ini cuekin aja si Delon buat tumbal aja lah teman-teman ya. Dah, selesai. Yang penting lu kejar damage-nya sih di sini sih. Lu kejar damage sih. Soalnya lu kalau pakai tanker pun percuma ya. Mendekat ya lu tugas tanker kan ngedekat terus ngetank gitu. Cuma enggak bisa anjir. Mental ngeselin ya emang. Oke, lanjut teman-teman. Ini yang terakhir habis itu tamat lah udah. Yang mungkin nunggu ini kan easy ya. Ini kan easy mungkin nanti nunggu yang normal kali ya. Yuk kita mulai teman-teman. Sama aja nih kok. Nih langsung ya langsung pakai wah langsung lompat ke nah udah yang lainnya bebas tuh ini mah udah nggak ada harapan tuh Delon lu tuh udah nggak ada harapan Delon lu anjir parah banget itu lihat mau mendekat pun ya gitu kena itu lu ngedekat ya nanti kena aduh Karin gua kena kamret ngedekat kena entar kena drama anjir oke ini kita pokoknya kejar damage yang penting ya pepet pakai aja lah nggak apa-apa lah. Delon nih bagusnya buat hajar anak buahnya sih cepat Delon karena always crit teman-teman always crit ya. Ini cuekin aja dulu sampai dia lu bulet-bulet peng pantang karena aduh gua pikir ke yang paling deket aduh ya udahlah lu pada hajar yang paling deket dulu. Oke. Nah ini dia gini tunggu bulet oke kita kesini. Nah itu ke pancing bulet-buletnya ke arah yang ditarget ini ditargetin Karin ya. Oke, cabut. Aman lah ini ya aman lah ini. Tuh lihatnya tuh dekat dikit langsung aduh ngeselin banget dekat ini lah dekat ya langsung mental lagi duh Delon lu sih udah nggak ada harapan sih temen-temen Delon lu sih oke kita kesini aja nggak apa-apa ini satu lagi ya satu sesi lagi ya
Jadi lu, saran gue sih lu pada kejar damage aja sih di sini sih. Kejar damage aja sih sekalian sih. Ya, jadi soalnya dia enggak. Duh, ini sebenarnya bisa. Itu sebenarnya lu kan ada jeda tuh, anak buahnya kan enggak langsung keluar tuh, lu bisa hajar sebenarnya, cuman guanya bego ya. Biasa maklum tuh mekanik masih cupu. Aduh, duh, duh, ini bahaya-bahaya. Aduh, kena bulet-bulet tuh. Kena bulet-bulet kampret. Cabut, hajar-hajar anak buah, hajar. Hajar anak buah. Kalau enggak dia imun, teman-teman, dia imun nih. Aduh. Aduh, hajar lah. Menang sih ini. Udah, tinggal 700.000. Sip, dah tamat. Jadi lu pada lebih baik kejar itu ya, langsung apa tuh? Langsung incer damage-nya, jangan pakai tanker-tanker ya, capek. Nah, ini lumayan dapat apa tuh? Legendary Armor Selection ya. Ya udah teman-teman ya, udah tamat ya si Zestator baru ini ya. Enggak ada yang aneh-aneh atau apa ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.